stories that we say. Someone's waiting to be told. Acting compass as the play. We watch the scenes we... Aku tahu jam 8, itu jam 10 ada yang ngehubungin, nge-WhatsApp. WhatsApp aku, dia bilang, "Kak, di sini lagi ada musibah, minta doanya ya," gitu. Anak-anak nyari ayahnya, iya ayahnya handphonenya mati seharian, dia bilang. Soalnya, emang aku tanya ayahnya kemana, karena anak-anak khawatir, bilang. Terus dia bilang, "Ya ayah lagi ini apa, lagi ngangkatin yang meninggal," katanya gitu. Keadaan di sana yang pasti saat itu memang sudah gelap. Jadi memang ada juga cerita nih, aku di rumah sendirian, dia bilang gitu. Jadi mungkin itu kan hari pertama gempa dan tsunami ya, yang pasti suasananya juga, aku sih gak ada di sana ya, cuma maksudnya kalau aku lihat pasti ya sudah pasti mencekam-mencekamnya, dalam arti kata ya penuh kepanikan, terus juga ketakutan gitu. Aku udah lihat itu foto itu di status WhatsApp-nya Adele, jadi memang Adele posting itu di status WhatsApp-nya. Ya lega sih alhamdulillah, jadi mungkin kalau mungkin dua hari kemarin kan, hari kemarin sih pastinya. Kemarin kan gak ada kabar sama sekali, kita aku coba hubungin telepon gak bisa, WhatsApp gak bisa gitu. Dan begitu tadi ada foto itu, aku lihat oh berarti memang benar ini. Karena banyak yang nanya kan, oke ini benar kah fotonya Adele sama Pasha gitu kan. Aku gak bisa jawab karena aku belum mastiin itu benar mereka atau bukan gitu. Takutnya kan hoax atau apa. Tapi setelah aku lihat di status WhatsApp-nya Adele, memang itu mereka. Dan ya, alhamdulillah sih anak-anak lega gitu.